shit my way. Dimohon tenang-tenang sedulur, nggih, duduk yang manis. Bangser duduk, biar semuanya kelihatan. Yuk duduk yang manis. Halo. Oke, halo. Yuk tenang ya. Sudah tiba saatnya gaji kopi bareng bersama Majelis Taklim Sabilul Taubah bersama keluarga besar kami komunitas pendengar musik Indonesia Taiwan, didukung oleh Jernya Salon Taiwan Wena Profesional Audio bekerja sama dengan tim media santri Taichung Pool Professional Video Shooting. Terakhir di Kota Blitar, Jawa Timur pada tanggal 27 September 1994. Tidak hanya ganteng dan juga fenomenal saja, tapi juga dicintai para bahawa Ebisa, dirindukan oleh para darah dan garawat. Dalam rangka harlah COVID yang ke-13 ini, beliau hadir di tengah-tengah kita. Siapa lain kalau bukan Bruce Kalenda kita. Go!
Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, yang jawab salam saya doakan rizkinya lancar, umurnya barokah, dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Bareng-bareng semuanya ya, saya doakan yang mau baca solawat rezekinya tambah lancar. Allahumma ala sayyidina wa Muhammadin agama Muhammad. Semoga semua yang hadir atine padang, pikirane padang, rezekine lancar. Alhamdulillah, luar biasa. Melihat perjuangan panjenengan semua, saya yakin jenengan-jenengan semua ini adalah orang yang butuh dengan kebahagiaan. Leres napa mboten? Nah, dadi nek jenengan niku pengen seneng, kula kemutan dawuhipun Syekh Al-Usaih di dalam kitab Al-Khutabul Mimbar As-Sa'adah niku dipun dawuhaken ana usul sa'adah ayya jama'al mar'u fi hayatihi salasata asya'a. Pokok kebahagiaan adalah seseorang dapat mengumpulkan tiga perkara.
Dadi nek jenengan niku pengin seneng, pengin bahagia, Gus, saya itu kerja sudah, kaki buat kepala, kepala buat kaki. Wes ini direwangi perjuangan kayak gini, wes sulit apapun ini sudah saya upayakan. Tapi kenapa kok enggak bahagia-bahagia? Lah ini gimana? Pokok dari kebahagiaan ana uslah sa'adah ayajma'al mar'u fi hayatihi salasata asya'a. Pokok kebahagiaan adalah seseorang dapat mengumpulkan tiga perkara. Ketika panjenengan bisa mengumpulkan tiga perkara, maka panjenengan akan mendapatkan kebahagiaan. Yuhaqqiquha jami'an wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha. Yuhaqqiquha jami'an wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha. Yang mana ketiga perkara tersebut panjenengan realisasikan dalam hidup panjenengan untuk melawan hawa nafsu panjenengan. Jadi jenengan kudu iso ngumpul nih sing jenenge telung perkara. Kemudian tiga perkara itu panjenengan realisasikan dalam hidup panjenengan, kemudian untuk melawan hawa nafsu panjenengan. Ketika panjenengan bisa mendapatkan tiga perkara tersebut, kemudian panjenengan realisasikan untuk melawan hawa nafsu panjenengan, secara otomatis yang namanya kebahagiaan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku sing kula bahas niki mengke. Lah, Gus, tiga perkara itu apa saja yang harus kita kumpulkan, harus kita realisasikan itu apa? Yang pertama adalah annallaha azza wa jalla aqona wa aujaba alaina asyukru. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah memberikan anugerah, memberikan nikmat terhadap panjenengan semua. Lah ketika panjenengan diberi nikmat, panjenengan diwajibkan untuk bersyukur. Loh, Gus, saya itu sampai detik ini menurut saya belum memiliki nikmat apapun. Saya masih sulit, harus kerja di luar negeri, ninggal anak saya, ninggal suami saya. Bahkan saya ini penuh perjuangan. Yang saya syukuri apa? Jenengan itu semua tetap memiliki nikmat, minimal nikmat iman dan nikmat Islam. Buktinya di negeri yang mayoritas orang-orangnya belum mengenal Allah, belum mengenal siapa Allah, tapi jenengan masih memiliki nikmat iman, nikmat Islam. Mau semangat menjaga keimanan panjenengan, tetap menjaga aurat panjenengan, tetap menjaga kebaikan panjenengan. Niki sing teko wong apik kabeh lho. Sing ning omah duwe bojo ngakune ning kene jomblo wonge teko. Padahal ning omah duwe bojo, duwe anak. Ning kene ngakune jomblo. Wonge teko. Wonge teko. Ketoke wonge ra teko tapi ndelok live ketoke. Sing mari bayaran info info dan teman wonge teko. Lah, ning kene pirang pirang-pirang taun duwite entek-enteke wonge teko. Lah. Wong bocahe kuwi ning arep ngene. Biasane sing duwe bojo tapi ngakune jomblo biane kudung ping biane. Kudung ping no, wesu kudung ping. Tenang. Kudung coklat luweh nemen. Aman. Nek kudung ireng iki kadang-kadang. Bon. Lanjut nggih. Tiga perkara yang harus dikumpulkan. Yang pertama adalah syukur.
gimana dalam keadaan apapun kita itu harus bisa mensyukuri nikmat ini. Lugus, gimana mau syukur? Syukur niku pripun? Kula niku wis bayari cacah mangan, mari bayaran kula wis seneng-seneng. Mari bayaran saya sudah makan-makan bareng-bareng, saya sudah transfer ke rumah. Loh, syukur itu tidak hanya itu. Syukur yang dikatakan syukur itu adalah sorbun ni'am li ta'atillah. Ketika panjenengan memiliki nikmat, nikmat kesehatan, nikmat badan sehat, sorbun ni'am li ta'atillah, menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Gimana panjenengan ini memiliki nikmat? Oh, dulu sebelum ke Taiwan saya ini bisa baca Al-Qur'an. Gimana terus istiqomah membaca Al-Qur'an? Dulu saya ini orang pesantren, gimana istiqomah saya harus ngaji? Dulu saya ini dari keluarga baik-baik saja, gimana kita itu bisa menjaga kebaikan diri kita? Kita itu sebenarnya orang yang tidak aneh-aneh, gimana kita itu menjadi diri yang memang biasa-biasa saja, tidak aneh-aneh? Nah itu, orang yang syukur seperti itu, memiliki badan yang sehat digunakan untuk beribadah kepada Allah, memiliki tubuh yang sehat digunakan untuk ibadah kepada Allah. Lah ini namanya syukur. Jadi syukur itu tidak harus kok makan-makan foya-foya, tidak seperti itu syukur. Tapi syukur itu di mana orang Iran itu bisa melakukan kebaikan di balik kenikmatan yang ia miliki. Itu namanya syukur. Dan ketika seseorang itu mampu bersyukur, dijauhkan Ibnu Athaillah asalkan dari man lam yaskuri ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakara faqad qayyada bi qaliha. Barang siapa yang tidak mau bersyukur walaupun gajiannya satu bulan itu 40 juta atau 50 juta tapi kok gak pernah syukur, gak pernah melakukan kebaikan di jalan Allah, siap-siap saja nikmat itu akan lepas dari hidup panjenengan. Wa man syakara, barang siapa yang mampu bersyukur, berarti dia itu telah mengikat nikmat tersebut. Artinya apa? Walaupun gajinya itu enggak sebanyak teman-temannya, mungkin 10 juta, mungkin 7 juta, tapi insya Allah barokah. Ketika dibawa pulang, ini juga barokai, buat nyekolahkan anak juga barokai, buat merencanakan hidup dengan dia, ini juga barokai. Tapi nek jenengan gak tahu syukur, ning Taiwan kok transfer transferi pirang-pirang tahun padahal kok kirimi duit, diwalah sampean mulih judune karo wong liya. Akhire statuse rungkat. Mulane segala sesuatu yang kamu inginkan biar benar-benar diijabahi oleh Allah, kuncinya yang satu syukur. Apa makna syukur? Memiliki nikmat dan nikmat itu kita salurkan untuk menuju kepada Allah. Punya rezeki, tidak lupa sedekah. Punya badan sehat, tidak lupa ibadah. Punya kesempatan ibadah, tidak lupa melakukan ibadah. Punya kesempatan berkumpul dengan orang soleh, berkumpul dengan orang soleh seperti halnya saat ini. Itu poin yang pertama yang harus kita kumpulkan ketika kita ingin mencapai kebahagiaan.